Tangan berbisa jilid 29. Waktu itu Cugik Tian sudah membentak padanya, kau tidak lekas lari juga Chin Hang tak mau lari, tiba-tiba mengeluarkan suara bentakan keras, kipasnya dipentang, ia menggunakan ilmu kipas Tai Seng Hang Sin San Huat, lalu melancarkan serangan balik. Ilmu kipasnya Tai Seng Bong Sin San itu adalah salah satu ilmu silat terampuh pada dewasa ini, maka, dalam waktu sekejap, mata, Ajisan sudah terdesak mundur hingga tujuh langkah. Bahkan kali ini, bahunya sudah terkena pukulan kipas dengan telak. Pukulan kali ini ternyata tidak ringan. Tampak Kaha Ajisan mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya terhuyung-huyung hampir saja jatuh rubuh di tanah. Semua orang yang ada di situ yang menyaksikan pertempuran itu pada berubah wajahnya masing-masing. Pangcu golongan kalong dengan penuh perhatian masih menyaksikan pertandingan antara kedua orang itu kemudian memerintahkan supaya tongcunya mundur, KH Ajisan dengan muka merah lantas lompat mundur sejauh dua tombak lebih. Pangcu golongan kalong lalu berpaling dan berkata kepada Lem Keksin Kun Im Liat Hong, Cohok Hoat, Coba kau maju, Lem Keksin Kun. Terima baik permintaan itu. Selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Chin Hong, setelah itu, ia berkata dengan suara yang seram, "Bocah, bukalah dahulu kerudung di mukamu itu, biar aku seorang tua menyaksikan bagaimana bentuk rupamu sebenarnya." Chin Hong membuka kerudungnya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Kita kenalan-kenalan lama. Apakah kau merasa heran?" Lem Sin Kun berseru kaget. Anggota golongan Kalong yang pernah bertemu muka dengan Chin Hang juga pada mengeluarkan suara kaget, oleh karena semua sudah tahu bahwa Yit Hu terkenal dalam merimba persilatan dengan ilmu tangan kosongnya, hari ini apabila tak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Siapapun tidak ada yang menduga bahwa ilmu kipas itu adalah warisan dewa persilatan yang juga merupakan salah satu dari 12 jenis ilmu terampuh yang menjadi idaman setiap orang rimba persilatan Seng Pangcu sendiri juga terheran-heran tanyanya, "Chin Hong, ilmu kipasmu itu dapat belajar dari mana?" Chin Hong merasa kali ini terpaksa ia harus membohong, maka lalu berkata sambil tertawa bangga, sudah tentu aku dapat belajar dari suhuku sendiri. Pertanyaanmu ini sungguh aneh NG. Aku tak percaya jikalau suhumu memiliki kepandaian ilmu kipas semacam ini mengapa ia tidak sanggup melawan penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru dilancarkan sepuluh jurus saja dalam kagetnya Chin Hang diam-diam merasa girang pikirnya, yah, jikalau aku menggunakan ilmu kipas ini untuk menantang bertanding kepada penguasa rumah penjara, kemungkinan besar dapat menyambut serangannya sampai 10 jurus, dengan demikian bukankah aku dapat mengeluarkan suhu dan lain-lainnya dari rumah penjara? Sementara itu pangcu golongan kalong sudah berkata lagi cohok hoat, cobalah kau main-main dulu barang beberapa jurus dengannya, tapi tidak boleh menggunakan ilmu tenaga dalam lem hexin kun lompat menyerbu, telapak tangan kirinya melancarkan serangan gerakan, sedang lima jari tangan kanannya sudah dipentang, bagaikan kilat cepatnya menyambar chin hang meskipun tidak menggunakan kekuatan tenaga, tapi serangan dari jari tangan itu masih tetap hebat. Chin hang yang menghadapi musuh tangguh perasaannya sangat tegang. Tidak menunggu sampai serangan lawannya mengenakan dirinya kipas di tangannya sudah digerakkan dengan menggunakan gerak tipu angin menyapu daun rontok. Gerak tipu semacam ini biasanya khusus digunakan untuk menyerang tulang pergelangan tangan lawan, gerak tipu yang sifatnya hampir serupa dengan bacokan senjata golok, barang siapa yang terkena tulang tangan pasti patah. Lam Kek Sin pun tadi yang menonton dari samping dengan care bagaimana Chin Hang mengalahkan Kha Ajisan, maka terhadap pengaruh dan kekuatan ilmu kipas itu ia sudah berlaku sangat hati-hati, melihat seringan kipas itu demikian cepat sudah tentu tidak berani menyambuti, maka buru-buru menarik kembali tangan kanannya. Bersamaan dengan itu jari tangan kiri dengan gerak tipu sepasang naga merebut mutiara hendak mencolok sepasang metu Chin Hong. Tadi ia telah mengalami kekalahan di tangan si pengemis tika rombeng maka kali ini ia berlaku hati-hati di samping. Khawatir akan jatuh lagi, juga ingin dapat membalas sakit hati dan memperbaiki namanya lagi. Chin Hong yang melancarkan serangan dengan cepat, sebaliknya malah tertipu oleh lawannya, hendak merubah siasat menyerang lagi namun jari tangan lawannya sudah mengancam batu sendiri hingga ia terkejut dan berseru kaget, dengan kerepotan lalu menendang dengan kaki kanannya. Tendangannya yang dilakukan secara serampangan itu, ternyata membawa hasil di luar dugaannya. Karena Lam Kek Sin Kun yang tidak menduga Chin Hang akan bertindak demikian tampak terkejut, baru saja hendak menyambar kakinya, Chin Hang sudah menggunakan kipasnya untuk menutup tubuh bagian atasnya, kemudian ia memutar lagi hingga terlepas dari bahaya. Selanjutnya Chin Hang sudah menggunakan ilmu kipasnya itu dengan beruntun hingga lem Sin kun terdesak mundur. Dalam waktu sekejap mata. 72 gerakan dari ilmu kipas Tai Seng Hang Sin San sudah hampir digunakan seluruhnya, sekalipun lawannya itu terdesak mundur terus menerus tetapi Chin Hang juga tidak berdasil mengenakan sasarannya, hingga dalam hati mulai gelisah sendiri. Ternyata Lam Kek Sin Kun sengaja memancing Chin Hang mengeluarkan seluruh ilmu kipasnya untuk mengetahui sampai di mana hebatnya ilmu kipas itu. Maka ia selalu mengelak dengan jalan mundur, sekali saja tidak pernah melancarkan serangan pembalasan. Saat itu, ketika menampak Chin Hong sudah mulai cemas, ia anggap bahwa waktunya sudah sampai, maka ia lalu mengeluarkan suara bentakan keras dengan baju kirinya digerakkan untuk menangkis kipas Chin Hong. Sedang tangan kanannya lantas digerakkan guna menyambar bahu anak muda ini. Chin Hang tidak menduga seng lawan itu bisa dengan mendadak menangkis kipasnya. Ia benar-benar terkejut waktu itu jalan darah di atas bahunya sudah tersambar oleh lawannya hingga sesaat itu sekujur badannya merasa kesemutan dan kipasnya juga sudah terlepas dari tangannya. Lam Kek Sin Kun yang sudah berhasil menangkap lawannya, unjukkan tertawa hingga kemudian berpaling dan bertanya kepada Pangcu Golongan Kalong. Pangcu pikir bagaimana hendak menyelesaikan bocah ini bawa satu tiang lagi dan ikat di adi atasnya begitu perintah Seng Pangcu. Tak lama kemudian dua anggota kalong hitam tampak memikul sebuah tiang kayu lagi lalu dipancang di sisi tiang kayu yang dipakai guna menyiksa Maliongpo. Seselah itu Chin Hang dibuka baju atasnya dan diikat di tiang kayu. Pada saat itu Maliongpo sudah sadarkan diri ia mengetahui di sampingnya ada seorang kawan yang harus menerima hukuman semacam dia, di mukanya menunjukkan sikap terkejut dan bertanya, Hei, kau siapa aku Chin Hong? Jawab Chin Hong sambil tertawa. Chin Hong? Bukankah salah satu dari empat cerdik pandai di daerah Kang Lam yang terkenal dengan julukannya pelukis tangan Dewa Chin Hong balas dengan anggukan kepala dan senyumannya? Po tiba-tiba berpaling dan mementak kepada Pangcu Golongan Kalong. Leblis kau terhadap seorang sastrawan yang lemah saja juga sampai begitu perlunya bertindak, apakah itu perbuatan dari seorang gagah Pangcu Golongan Kalong angkat pundak dan berkata sambil tersenyum, sastrawan lemah? HMM kepandayan ilmu silatnya masih jauh lebih tinggi daripada kau tahu Po tercengang. Ia berpaling dan bertanya kepada Chin Hang dengan sikap terheran-heran, apakah Chin Chai Chu juga pandai ilmu silap? Chin Hang menganggukan kepala dan menjawab sambil tersenyum getir hanya sedikit saja, suhuku adalah Hit Hu Cheng. Sementara itu Pang Chu golongan kalong sudah berjalan ke depan Chin Hang. Ia menunjukkan kitab pusaka di tangannya dan bertanya sambil tertawa, Chin Hang, Kau takut dirotan dengan cemeti atau tidak? Chin Hang menganggukan kepala dan menjawab, "Takut kalau begitu, lekaslah kau jawab. Kitab pilmu kipas Tai Seng Hang Sin San ini dari mana kau dapatkan?" Tidak mau Ma Liong Po tertawa terbahak-bahak dan lalu berkata, "Itulah baru seorang gagah." Chin Chai Chu Pang Chu golongan Kalong memberi isyarat dengan metu kepada anak buahnya yang mencekal cemeti, ia sendiri mundur beberapa langkah, dan orangnya itu segera menghampiri Chin Hang dan menghajar badan Chin Hang dengan cemetinya. Chin Hang yang belum pernah mengalami siksaan demikian, segera merasakan sakit yang amat sangat di sekujur badannya, hingga mulut sampai mengeluarkan seruan, tetapi Ma Lyong Po sudah berkata sambil mengarutkan alis jangan berteriak, Chin Chai Chu Chin Hang merasa sangat malu, mengawasinya dan bertata sambil tertawa getir maaf tapi biarpun aku berteriak tidak akan ku jawab pertanyaannya anggota golongan kalong kembali memutar cemetinya dan memukuli badan Chin Hang dan pemuda ini karena merasa sakit kembali mengeluarkan suara teriakan titik. Lim Kuijin yang sejak tadi terus berdiri sambil menundukkan kepala saat itu dengan tiba-tiba angkat muka dan berseru dengan suara gemetaran "Pangcu, Pangcu dari golongan kalong berpaling dan balas bertanya ada apa Lim Kuijin kembali menundukkan kepala dan sikapnya menunjukkan kepedihan hatinya katanya kalau memang dia sudah tidak mau beri keterangan sampai mati perlu apa harus disiksa lagi" Aku, aku takut mendengar suara jeritannya itu, baru saja pangcu itu menyahut NG, untuk menerima baik usul Lim Kui Jin Seng Permaisri tiba-tiba mengeluarkan suara tertawa tergelak dan sudah lari ke depan tiang, ia merebut cemeti dari tangan salah seorang anggota kalong hitam, dan membentak dengan suara keras, biar aku saja yang pukul dia. Permaisuri ini benci sekali terhadap Hui kuijin yang mendapat cinta kasih yang berlebih-lebihan dari si pangcu, maka ia bermaksud hendak membuat susah selir yang cantik ini. Cemetinya itu digerakkan demikian cepat dan ganas sekali, hingga mengejutkan dan menakutkan semua orang yang ada di situ. Dengan tiba-tiba terdengar suara bentakan, tahan suara itu meskipun tidak nyaring tapi jelas terdengar dalam telinga setiap orang. Suara itu bukanlah suara pangcu golongan kalong, melainkan suara yang datang dari tengah udara, hingga kedengarannya seperti turun dari langit. Semua orang angkat kepala dan ditujukan ke angkasa, tampak seorang dengan mengenakan kerudung muka dan berpakaian hitam muncul dari belakang batu di atas gunung, dan perlahan-lahan berjalan keluar orang itu mengenakan topi hitam, sepatunya juga hitam. Badannya sedang, Sikapnya tenang, dengan gerakan lambat-lambat berjalan ke lapangan, seolah-olah masuk ke daerah yang tidak ada orangnya. Pangcu golongan kalong melihat kedatangan orang itu sangat terkejut, tanpa disadari telah mundur beberapa langkah dan berseru kaget, kau, penguasa rumah penjara rimba persilatan sedikit pun tidak salah, orang yang baru muncul itu memang benar adalah penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Taipasan. Seorang manusia misteri yang selama sepuluh tahun lebih tidak dapat dijajaki sampai di mana tingginya ilmu kepandaiannya. Munculnya penguasa rumah penjara rimba persilatan dengan tiba-tiba, sesaat membuat hati semua orang yang ada di situ tergetar hebat. Seolah-olah akan menghadapi bencana besar, hingga satu sama lain saling berpandangan dengan perasaan takut. Sebab tidak peduli penguasa rumah penjara rimba perselatan itu ada orang dari golongan baik atau sesat, oleh karena ia tidak pernah terjun ke dunia Kang Ong, sehingga memberikan kepada orang-orang rimba perselatan bahwa ia itu selamanya tidak suka mencampuri urusan orang lain, ini juga merupakan salah satu sebab mengapa Ho Ong Jie Lo -ak Hu berani balik kembali ke daerah Tionggoan akan tetapi, Hari ini orang misteri itu ternyata turun gunung secara mendadak bahkan tiba di lapangan tempat mana golongan kalong untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan besar. Andai kata kedatangannya hari ini hendak mencampuri urusan golongan kalong, sekalipun golongan kalong mengerahkan seluruh orang dan kekuatannya, barangkali tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Pangcu golongan kalong setelah dalam keadaan panik, dengan cepat, sudah bisa tenang kembali. Saat itu, ia lalu menganggukan kepala, berkata sambil tertawa, "Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan hari ini, dengan tiba-tiba meninggalkan markasnya di Gunung Taipasan, ini akan merupakan suatu berita yang menggemparkan Rimba Persilatan. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan mengawasi Chin Hong." Lalu, dengan suara tenang, menjawab, "Benarkah itu?" Tapi aku toh belum pernah bersumpah tidak akan meninggalkan Gunung Tai Pasan bukan kita diibaratkan air sungai yang tidak mengganggu air sumur, ada keperluan apa hari ini Lao Chu datang berkunjung kemari tanya pula Seng Pangcu sambil tertawa. Ada urusan sedikit ingin bicara denganmu urusan apa tanya si Pangcu kaget. Aku juga malas untuk bertanya padamu apa maksud dan tujuan membentuk golongan kalong ini, tetapi jikalau kau tidak akan memperalat banyak orang-orang golongan putih yang kutawan dalam rumah penjara, bahkan jikalau kau tidak akan membuka rahasiaku bahwa aku tidak suka turun gunung melakukan kejahatan, ku percaya kau tidak nanti berani membentuk golongan kalong ini. Hal ini biar bagaimana toh sudah merupakan suatu kenyataan, aku tidak mengerti maksud ucapanmu ini maksudku ialah, Kau Jie Biao kau sedikit banyak harus berterima kasih padaku. Bukankah begitu kau katakan bagaimana aku baru mengucapkan terima kasih padamu aku menghendaki tiga orang ini berkata penguasa rumah penjara rimba perselatan sambil menunjuk tiga orang yang diikat di atas tiang. Hati Pangcu merasa lega, ia dapat menarik napas lega, dan lalu berkata sambil tertawa, Hihi takku sangka penguasa rumah penjara Rimba Persilatan juga bisa timbul hati bajaknya, ini kembali merupakan suatu berita besar yang akan menggemparkan Rimba Persilatan sekarang aku akan mendengar jawabanmu sendiri. Terima atau tidak jika aku mengatakan tidak, lalu kau mau apa aku tunggu penolakanmu yang resmi? Setelah itu tentu aku sudah bisa beritahukan padamu. Pangcu golongan kalong berdiam sejenak agaknya sedang berpikir, setelah itu baru berkata, aku ada syarat, tidak tahu kau cu ada mempunyai kesabaran untuk mendengarnya atau tidak apakah kau masih akan mengukui keputusanmu tadi? Kukira tidak begitu, bukan seng pangcu tampak bersangsi, Coba kau katakan jika aku tidak bisa terima, aku toh bisa segera menggunakan tindakan untuk memberitahukan kepadamu Pangcu Golongan Kalong memberi isyarat kepada kedua anggota pelindung hukumnya Lam Kek Sin Kun dan serasang suami istri dari Partai Lohu lekas mengerti maksudnya. Semua lalu bergerak maju, hanya tamu tidak diundang dari luar daerah yang tidak lihat sebab ia sedang berbicara dengan A. Chin Hang entah apa yang dibicarakan. Penguasa rumah penjara rimba perselatan tertawa dingin, perlahan-lahan mendongakkan kepala, sikapnya sangat tenang sekali, agaknya tak pandang mata sama sekali orang-orang yang mengepung dirinya, seolah-olah tak tahu dirinya sudah terkurung oleh kawanan iblis jahat dan ganas. Pangcu golongan kalong batuk-batuk sebentar, kemudian berkata sambil tertawa sebetulnya syaraku ini tak menyulitkan kau, asal kau terima baik permintaanku, untuk selanjutnya tidak akan mencampuri urusan golongan kami. Sudahlah cukup ketika ia mengucapkan perkataan terakhir kakinya digeser mundur, agaknya berjaga-jaga kalau umpamanya diserang penguasa rumah penjara secara tiba-tiba. Tak disangka bahwa apa yang terjadi lalu seluruhnya malah kebalikannya dari apa yang diperkirakannya. Tampak penguasa rumah penjara rimba persilatan tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata kukira syarat apa dan bagaimana yang akan kau ajukan itu tak tahu ya cuma begitu, dengan terus terang, sekalipun kau minta-minta kepadaku, aku belum tentu mau mencampuri urusanmu jadi kau boleh tak usah khawatir. Langsungkan saja terus perbuatanmu yaak terkutuk itu maka pangcu golongan kalong menunjukkan sinar terang, kemudian memerintahkan tongcu kalong hitam K.H. Ajisan supaya lekas membebaskan tiga orang yang terikat di tiang kayu itu. K.H. Ajisan memerintahkan anak buahnya membebaskan tiga orang tersebut, dan mengambil pakaian mereka. Maliongpo tidak lantas memakai pakaiannya mengawasi lebih dulu penguasa rumah penjara rimba persilatan sejenak lalu berkata dengan suara nyaring, Hei, penguasa rumah penjara rimba persilatan, kita juga harus bicara dulu dengan tenang. Kau menolong aku boleh juga. Akan tetapi jikalau nanti di kemudian hari kau minta aku melakukan apa-apa, aku tidak mau, Lo Chin Hang juga berkata dengan suara nyaring, Aku juga begitu, jadi sebaiknya kau jelaskan saja dulu apa maksudmu. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan berkata sambil tertawa, "Syarat dariku ialah hendak mengundang kalian makan bersama-sama. Bagaimana, Malionpo?" Tercengang, katanya, "Baik, kalau cuma untuk itu, apakah kau bisa pegang janjimu ini?" Sudah tentu, kata penguasa rumah penjara sambil menganggukan kepala. Tiga orang itu lalu mengenakan baju masing-masing, dan Ching Hang setelah memakai pakaiannya, lalu memungut kipasnya dan kemudian berjalan menghampiri Pangcu Golongan Kalong Seraya berkata sambil mengulurkan tangannya kembalikan kitab pusaka itu padaku, Pangcu Golongan Kalong berpaling dan bertanya kepada penguasa rumah penjara Rimba Persilatan. Apa ini juga termasuk dalam syaratnya penguasa rumah penjara rimba persilatan menatap Seng Pangcu sejenak lalu berkata sambil geleng-gelengkan kepala aku tak mau tahu soal itu, Pangcu golongan kalong sangat girang, lalu berpaling dan berkata pada Chin Hang kalau begitu, aku katakan di sini, aku tidak akan kembalikan kepadamu kau tahu malu tidak tanya Chin Hang marah. Tidak penguasa rumah penjara rimba persilatan tertawa terbahak-bahak kemudian kau lihat memang ada juga orang yang mempunyai kedudukan demikian tapi Toh masih tidak tahu malu biarlah mari sekarang semua ikut aku turun gunung Chin Hang marah dan berkata tidak bisa barang itu ku berikan kepada siapa saja boleh tapi tidak boleh dia yang ambil penguasa rumah penjara rimba persilatan berhenti tertawa kemudian mundur selangkah dan berkata, kalau begitu kau coba rampas sajalah dulu dari tangannya, aku menunggu kau di sini. Chin Hang mengira bahwa orang misteri itu akan mau membatalkan dirinya juga pasti mau membantu untuk minta kembali kitab pusakanya, tetapi melihat ia benar-benar telah berpeluk tangan, diam-diam menguatirkan kepandaian sendiri tidak sanggup melawan pangcu golongan kalong maka itu hawa amarahnya berkurang dengan sendirinya, hingga untuk sesaat ia merasa serba salah orang tua senjata perak lantas membuka mulut bertanya padanya. Chin Hong, apakah barang itu penting sekali Chin Hong menganggukan kepala, penting sekali sahutnya. Maliong Po lalu berkata sambil menghunus pedangnya, kalau begitu kami akan bantu kau merampas kembali Chin Hang tahu bahwa mereka sudah mengeluarkan darah banyak tidak mungkin buat melakukan pertempuran lagi, selagi hendak menolak dengan halus, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, kabar baik. Berita baik urusan dalam dunia sesungguhnya banyak sekali terjadi perubahan. Barang siapa yang senang berkelahi, sekarang tempat baik untuk memberi kesempatan bagi mereka suara itu diucapkan seperti sedang menyanyi, kemudian dari dalam rimba dekat Goa He Tong muncul seorang tua berpakaian kebuah yang bermuka bopeng, orang tua itu berusia kira-kira 60 tahun, matanya lebar alisnya tebal, namun wajahnya bopeng, sikapnya sangat gagah dan agak sedikit lucu begitu melihat sudah dapat. Diduga bahwa orang tua itu adalah seorang yang bersifat agak berandalan dan suka berlaku jenaka. Di tangan kiri orang tua itu dan membawa segulungan kertas kuning, sedang tangan kanan menenteng ember yang penuh dengan lem. Sekeluarnya diadari dalam rimba, dan setelah memberi hormat kepada orang banyak kemudian meletakkan embernya dan mengeluarkan kertas kuningnya itu kemudian ditempelkan di samping mulut Goa Heh Liong Tong. Pangcu golongan kalong yang menyaksikan perbuatan itu mengeluarkan suara seruan kaget kemudian berpaling dan berkata kepada penguasa rumah penjara rimba persilatan, kakek bopeng BWEHWE hawan dari Gunung Lausan ini, yang juga merupakan salah seorang ahli racun berbisa dari enam ahli racun bukankah sudah tertawan dalam rumah penjaramu? Memang betul. Tapi beberapa hari berselang ia menantang bertanding dan sanggup menyambut seranganku sampai 10 jurus, jadi ia berhak dapat kebebasannya mulai hari ini. Juga Seng Pangcu kembali mengeluarkan suara seruan kaget sebab ini benar-benar merupakan satu berita yang mengejutkan. Perlu kiranya diketahui, 100 lebih tawanan dalam rumah penjara itu Meskipun selama itu banyak di antaranya yang sudah coba menempuh bahaya untuk menantang lagi, akan tetapi belum pernah ada seorang pun yang sanggup menyambut hingga 10 jurus dan mendapat kebebasan. Meskipun penetapan peraturan penguasa rumah penjara itu sebetulnya bukanlah suatu batas yang terlalu berat, tetapi dalam batu dan hati semua orang apabila ada yang sanggup memenuhi syarat itu dan bisa mendapat kebebasan, tentulah yang berasal dari tawanan orang-orang yang ditaruh di dalam kamar naga dan kakek bopeng ini meskipun juga salah seorang tokoh kuat dalam merimba persilatan, tetapi dengan kepandaian yang dimiliki kalau harus mampu menyambut serangan 10 jurus itu dari penguasa rumah penjara, masih merupakan suatu syarat yang terlalu berat baginya. Akan tetapi sekarang kenyataannya ia sudah bebas. Bukankah itu merupakan suatu kejadian yang aneh dan patut kalau menggemparkan rimba persilatan? Kertas kuning yang ditempelkan oleh orang tua bopeng itu ternyata merupakan sebuah pengumuman tentang berdirinya sebuah rumah penjara rimba persilatan yang baru di puncak Gunung Sinlihang di Gunung Busan. Pengumuman itu sangat ganjil. Memang tak salah kalau dikatakan suatu berita yang menggemparkan rimba persilatan dalam pengumuman itu disebutkan peraturannya yang terdiri dari enam pasal dan dituturkan dengan lengkap berturut sebagai berikut: satu, orang-orang rumah penjara itu sejak didirikannya sudah menyebar anggota-anggotanya yang kuat untuk merampas istri dan anak perempuan, orang-orang rimba persilatan, barang siapa yang kehilangan istri atau anak perempuan. Dalam waktu satu tahun harus datang sendiri ke rumah penjara rimba persilatan di Gunung Busan untuk menantang bertanding, seliwat batas waktu yang ditetapkan kalau tidak datang, dianggap sudah melepaskan haknya dan istri atau anak perempuannya akan digunakan sebagai hadiah bagi siapapun yang berhasil mendapat kemenangan dalam pertandingannya dengan penguasa rumah penjara. 2. Penguasa rumah penjara atau Lao tiap waktu bersedia menyambut kedatangan orang-orang yang hendak mengadakan pertandingan, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda terutama maksudnya ditujukan terhadap orang-orang dari angkatan muda. 3. Barang siapa yang mampu menyambut satu kali saja dari serangan Lao bisa dianggap sebagai pemenang dan boleh membawa pulang istri atau anak perempuannya yang tidak mempunyai istri atau anak perempuan, boleh memilih sesukanya salah satu perempuan atau laki-laki sebagai pasangannya, bahkan laucu sendiri yang akan melangsungkan upacara perkawinan di situ. Empat, barang siapa yang datang menantang bertanding dan tidak sanggup menyambut serangan laucu, harus masuk penjara untuk dikurung seumur hidup, tidak diberi kesempatan untuk menantang lagi. 5. Rumah penjara tidak akan menerima orang yang hendak menengok atau melawat orang-orang yang dipenjarakan di situ apabila diketahui ada orang yang datang dengan memaksa akan segera dibunuh mati. 6. Peraturan ini dijalankan sejak hari diumumkannya, apabila akan diadakan perubahan akan diumumkan lagi. Semua orang sehabis membaca pengumuman itu pada berdiri termangu dua tiada seorang pun yang berani buka mulut. K.H. Ajisan sebagai orang pertama yang berada tak sabaran, lantas berkata sambil tertawa lebar. Hahaha, <tuk masalah> tak disangka bahwa dalam rimba persilatan juga bisa muncul rumah penjara yang kedua. Benar sangat lucu laki-laki dan perempuan yang ingin mendapatkan jodoh boleh tertawa lebar. Ucapan itu disambut oleh banyak orang, dengan tertawa liuh. Pangcu golongan kalong lalu berkata kepada penguasa rumah penjara rimba persilatan dengan penuh sindiran, Laucu sudah lihat atau belum? Satu jurus saja? Hehe, Laucu ini rupanya ada maksud hendak atau sengaja hendak bersaing denganmu? Penguasa rumah penjara rimba persilatan hanya mengeluarkan suara dari hidung, kemudian berjalan menghampiri si kakek botengan, semua orang yang ada di situ sudah membayangkan akan terjadinya suatu pertempuran hebat, tetapi kakek Bopeng itu dengan sikap acuh tak acuh membawa gulungan kertasnya yang masih belum ditempel, dan mengangkat lagi embernya, setelah memberi hormat kepada orang banyak, kemudian berlalu dari situ. Tunggu sebentar, panggil penguasa rumah penjara rimba persilatan yang sudah menghadang di hadapannya, setelah itu ia berkata lagi sambil tertawa dingin, Bwe Hoan, siapa yang suruh kau melakukan pekerjaan ini kakek bopeng dengan sikap tidak takut, dan menunjukkan tertawanya yang ringan segera menjawab, Sudah tentu laucu kami, hal ini seharusnya tidak perlu ditanyakan siapakah dia itu jikalau kau tidak marah, aku juga ingin tanya sedikit. Kau laucu dari rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan apakah pernah menjawab pertanyaan orang demikian? Penguasa rumah penjara rimba persilatan marah sekali, tetapi sebaliknya malah tertawa heh apa kau tidak takut mati aku sudah tua bangkotan, tetapi toh tidak mungkin kalau tidak takut mati jikalau kau mau mengompres atau membunuh mati seorang pion kecil tak berarti dari rumah penjara Gunung Busan. Sekalipun aku harus mati juga tidak menyesal penguasa rumah penjara rimba persilatan meskipun tinggi kepandaian ilmu silatnya, akan tetapi agaknya kurang pandai dalam soal adu lidah, maka mendengar ucapan itu lantas tercengang, lama sekali baru berkata, kalau begitu, begini saja kita tetapkan. Kau lantas beritahukan laucumu itu, Katakan padanya apabila ia mempunyai keberanian boleh datang ke Gunung Tai Pasan untuk mengadakan pertandingan dengan ku kakek Bopeng membungkukan badan dan dengan lekas berkata, sudah tentu aku nanti akan sampaikan, hanya pengharapannya barangkali tipis sekali sebab laucu kami selamanya belum pernah menginjak dunia Kang o, dia juga sedang menantikan dan mengharap dengan sangat kedatanganmu, Lao Chu supaya sudah berkunjung ke Gunung Busan untuk menantang bertanding dengannya sehabis mengucapkan demikian, ia sudah lari turun gunung. Penguasa rumah penjara rimba perselatan itu lalu menghampiri pengumuman itu dan dirobek-robeknya setelah mana ia lalu mengajak Chu Giok Tian, Maliong Po dan Ching Hang turun gunung. Empat orang itu turun gunung Ngong Oke San berjalan ke barat kira-kira satu pa lebih Penguasa rumah penjara rimba persilatan mendadak berhenti dan berkata kepada Maliong Po sambil tertawa hei, sekarang kau sudah boleh pergi sendiri Maliong Po tercengang, tanyanya, apa Lao tak akan mengundang makan aku lagi Lao Chu mengangguk sambil berkata, di kemudian hari akan ku undang lagi rasanya juga belum terlambat benar, tapi sekarang ini aku tidak sempat apa laucu pikir hendak menantang bertanding di rumah penjara Gunur Busan Hektometer, dia mana ada harganya untuk bertanding denganku berkata penguasa rumah penjara sambil tertawa dingin. Malyongpo merasa seperti keterlepasan omong, buru-buru menjura dan berkata, ucapan Lauchu memang benar. Perbuatan orang itu sesungguhnya terlalu rendah sekali. Sekalipun kepandaian ilmu silatnya tinggi sekali juga tak dapat disamakan dengan laucu, maka laucu rasanya memang tak perlu menurunkan derajat sendiri untuk pergi menantang pertandingan NG. Apakah wanggap aku ini orang baik bertanya penguasa rumah penjara? Maliongpo mengangguk-anggukan kepala dan menjawab. NG Dahulu meskipun aku pernah dengar pembicaraan orang banyak yang mengatakan dan menggambar Lao sebagai sekarang iblis yang tak mempunyai perasaan kemanusiaan, tetapi sekarang aku sudah tidak percaya. Dengan omongan itu Iagi, sekalipun suruh aku mati, aku benar-benar tak berdaya lagi sebaiknya kau percaya saja, berkata penguasa rumah penjara dingin. Mal yang pohanya tertawa saja, kemudian berpaling dan menjura kepada Chin Hang Seraya berkata, Sudah lama ku dengar bahwa Chin Chai Chu adalah seorang cerdik pandai yang kenamaan, tak kusangka lebih dari itu Chin Chai Chu masih memiliki kepandaian ilmu silat demikian tinggi, hari ini aku dapat berjumpa dengan Chin Chai Chu, aku merasa sangat beruntung, kepergianku kali ini bisa beruntung tidak mati, di lain waktu apabila bertemu lagi dengan Chin Chai Chu, dan apabila cincaiku tidak memandang rendah kepada diriku selorang sima bolehkah nanti kita menjadi sahabat akrab? Chin Hang balas menjual dan mengatakan kata-kata yang merendahkan diri, kemudian bertanya. Saudara mahendak kemana ke puncak sin lihang di gunung busan jawab Maliong lekas. Apakah saudara mahendak pergi menantang bertanding? Tanya lagi Chin Hang dalam rupa terkejutnya. Po menganggukan kepala dan berkata, benar. Penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru itu, telah bertindak keterlaluan terhadap kaum wanita yang tidak mengerti ilmu silat, perbuatan semacam itu sesungguhnya adalah perbuatan rendah dan sangat memalukan, aku seorang Shima maksud belajar ilmu silat mempunyai cita-cita, ialah hendak menolong yang lemah dan membasmi yang kuat, meskipun aku tahu bahwa kepandaianku masih tidak tinggi, tetapi urusan ini kalau dibiarkan berlarut-larut dan tidak diperdulikan bagaimana aku masih ada muka untuk berkelana di rimba persilatan Chin hang yang mendengarkan itu darahnya bergolak sesaat semangatnya lantas terbangun maka lalu berkata sambil menepok-nepok tangan bagus sekali Xiao Te ingin mengikuti kau bersama saudara pergi ke Gunung Busan untuk menantang bertanding. Sebabis berkata begitu ia lantas mau pergi dan minta diri kepada penguasa rumah penjara Rimba Perselatan dan orang tua Senjata Perak. Penguasa rumah penjara rupanya marah dan segera berkata, jangan bergerak. Apa kau gila semua? Chin Hang tercengang, tetapi kemudian berkata sambil membusungkan dada, aku tidak gila. Hanya orang yang tidak berani pergi menantang bertanding itu barulah seorang laki-laki pengecut penguasa rumah penjara itu marah dan berkata, kalau begitu coba kau pergi. Kalau tak ku hajar kau segera, lihat saja orang senjata perak melihat gelagat kurang baik buru-buru campur tangan, katanya, anak aku tidak menentang kau buat pergi menantang bertanding, tapi kau rasanya masih ada suatu urusan yang kelupaan belumkah selesaikan? Chin Hang kini baru ingat bahwa asal-usul dirinya yang sudah mulai mendapat sedikit keterangan. Seharusnya hari itu sekalipun tidak ketemu penguasa rumah penjara Rimba Persilatan. Ia sendiri juga memang sedang melakukan perjalanan ke sana untuk mencari keterangan tentang seseorang wanita yang bernama Xiuhe meskipun sebagai seorang Kang Ong tidak mementingkan urusan pribadi tetapi untuk menantang bertanding ke Gunung Busan rasanya juga tidak usah terburu-buru apabila ia sendiri dapat menemukan dulu ayah bundanya dan kemudian pergi ke Gunung Busan sekalipun nanti dikalahkan dan dipenjarakan seumur hidup juga sudah bisa merasa tenang Berpikir sampai di situ, pikirannya semula yang hendak pergi ke Gunung Busan sudah mulai berkurang. Tetapi, ia juga tidak berani lantas menanyakan kepada penguasa rumah penjara tentang perempuan yang bernama Siu Him itu, sebab ia takut kalau ditanya sekarang, penguasa rumah penjara itu sebaliknya nanti tidak mengizinkan ia masuk lagi ke rumah penjara orang tua senjata perak itu tahu bahwa Chin Hang sudah mengerti maksudnya, maka dari lubang hidungnya mengeluarkan sebuah anak kunci emas yang segera disesapkan ke dalam tangan Chin Hong. Setelah mana ia baru menarik tangan Ma Yongpo dan berkata sambil tertawa, Ma Lao Te, mari jalan, aku akan mengawani kau melakukan pertempuran yang pertama ini. Ma Yongpo menerima baik, keduanya seperti sahabat akrab, lari menuju ke Gunung Busan sambil tertawa-tawa. Chin Kong mengawasi berlalunya mereka dengan hati sedih, dan penguasa rumah penjara rimba persilatan mendekati padanya dan ajak dia jalan kemana bertanya Chin Hang sambil mengawasi padanya. Ke rumah penjara untuk apa Chin Hang pura-pura tidak mengerti. Kalau sudah pergi, kau nanti akan tahu sendiri, Chin Hang diam-diam melangkahkan kakinya diikuti oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan yang berjalan di sampingnya tiba-tiba bertanya lagi. Penguasa rumah penjara rimba persilatan kepada Chin Hong, apa kau tidak ingin tanya kenapa hari ini aku datang ke sini kau ceritakanlah berkata Chin Hong tenang. Penguasa rumah penjara rimba persilatan menampak sikap Chin Hong yang dingin dan tenang itu tampak sedikit marah, ia mengeluarkan suara dari hidung dan tidak bertanya lagi. Chin Hang sebaliknya merasa agak menyesal ia bertanya sambil berpaling mengawasi penguasa rumah penjara rimba persilatan itu, Lao Chu, aku sedang menantikan ceritamu. Bagaimana sebetulnya kali ini adalah penguasa rumah penjara yang tidak menjawab seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Chin Hang merasa kesal, berkata, aku tahu, Pasti adalah muridmu yang pulang memberitahukan padamu beritahukan apa padaku akhirnya penguasa rumah penjara membuka mulut juga. Ia memberitahukan padamu kemana aku hendak pergi, maka kau lantas turun gunung dan datang kemari menjawab Chin Hang sambil tertawa. Apa kiramu aku perhatikan dirimu balas tanya penguasa rumah penjara rimba persilatan sambil memperdengarkan suara tertawanya yang geli. Chin Hang yang mendengar itu jadi tercengang, diam-diam berpikir, ya benar, aku dengannya bukan sanak bukan kadang, biar pernah melukiskan gambar wajah seseorang, itu pun juga dengan syarat. Buat apa ia perhatikan diriku? Ucapanku tadi sebenarnya sangat menggelikan hai, Chin Hang kau dengar. Bagaimana kesanmu terhadap muridku tiba-tiba penguasa rumah penjara rimba parsilatan bertanya kepada Chin Hong, Baik saja, ceritakan agak jelas sedikit cantik, lemah lembut, juga pintar mempermainkan orang apakah ia permainkan dirimu NG, ia sama dengan beberapa nona-nona suka sekali menggoda orang dengan sengaja, tetapi setelah orang itu berlutut di hadapannya ia lantas tunjukkan sikap dari seorang yang mendapat kemenangan, lalu menendang orang itu dengan kakinya, Penguasa rumah penjara rimba persilatan itu tiba-tiba seperti kehilangan tenaganya, langkah kakinya juga terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh di tanah. Chin Hang terkejut, buru-buru memapahnya sambil bertanya, Hei, kenapa penguasa rumah penjara rimba persilatan menundukkan kepala, tiba-tiba mengeluarkan suara tangisan yang menyedihkan, kapan aku permainkan kau? Kau jangan memfitnah orang baik dua. Dalam hati Chin Hong terkejut, ia membuka kerudung muka di wajah penguasa rumah penjara itu, begitu melihat, lantas berseru kaget, "Kau, Leng Bie Xian penguasa rumah penjara rimba perselatan yang kini ditarik kerudung mukanya oleh Chin Hong, ternyata bukan lain adalah Leng Bie Xian yang menyaru." Waktu ini tampak wajah gadis itu yang cantik sudah basah dengan air mata sikapnya sangat memilukan tidak lagi seperti iblis besar rimba persilatan yang sikapnya dingin, ia telah berubah demikian lemah dan tak bertenaga, dengan kedua tangan menunjang tanah, menundukkan kepalanya rendah sekali dan ia menangis dengan sedihnya, seolah-olah seorang gadis lemah yang ditinggalkan oleh pacarnya. Chin Hang yang sebetulnya masih memikirkan dia walaupun membencinya tapi kali ini melihat orang dirinduinya ini, Barulah sadar kalau tadi ia tahu telah berlaku salah besar, maka ia berdiri tercengang sekian lama, baru mengulurkan kedua tangannya membimbing bangun dan mengelus-elus kedua pundaknya, katanya dengan suara perlahan, Biai Sian, Sian, aku benar-benar harus mampus maafkanlah aku leng Biai Sian mendadak lompat bangun, dan lari bagaikan terbang. Chin Hang mengejar dan memanggil-manggil dengan suara nyaring. Bia jangan lari leng Bia Xian tidak sungguh-sungguh mengerahkan ilmunya meringankan tubuh maka dengan cepat sudah terkejar oleh Chin Hong. Pemuda itu berkata sambil menarik tangan leng Bia Xian, kuulangi sekali lagi. Harap suka maafkan aku. Leng Bia Xian menghentikan kakinya, ia melepaskan tangannya dari genggaman Chin Hong. Lalu berkata, sebaiknya kau panggil aku nona leng saja. Mengapa tanya? Chin Hang heran sebab aku tidak suka padamu. Jawabnya dingin. Baik, kalau begitu jawablah beberapa pertanyaan. Aku leng Biasian hanya mengeluarkan suara dari hidung, menantikan pertanyaannya. Ai bolehkah aku numpang tanya nona leng? Sejak kita berpisah di bawah kaki gunung Kyuhoasan, kau kembali ke rumah penjara rimba perselatan atau tidak? Tidak. Bagaimana dengan orang tua pedang Mas ya sudah pergi bukankah kau kata hendak mengajak ia ke sana kemudian aku mengambil keputusan lain, tidak jadi pulang. Hanya ku tulis sepucuk surat, ku bawakan padanya titik kemudian kemana kau pergi hal ini tidak perlu kau tahu. Ha, Apakah diam-diam kau mengikuti terus jejakku kalau ya bagaimana jadi, orang yang diam-diam masuk ke gereja Sia Olim Sia kemarin malam itu adalah kau juga, bukan kalau ya mau apa untuk apa kau masuk? Apa perdulimu orang yang membunuh Matin Benghuo Beng itu betul tamu tidak diundang dari luar daerah yang tulen atau bukan tidak tahu. Aku tidak menyaksikan tadi malam aku telah dibikin pingsan oleh siluman perempuan dari golongan kalo. Apakah kau tidak lihat melihat, Cis, Ai, itu apa yang dibuat geli aku justru ingin tertawa dan lagi? Apa sebab kau tadi tidak membantu aku minta kembali kita pelajaran ilmu silat itu pangcu golongan kalong itu meskipun takut kepada suhuku? Tetapi aku sudah melihat bahwa ia tidak akan rela melepaskan kitab pelajaran ilmu silat itu. Bila aku minta dengan kekerasan, mungkin ia akan melawanku. Dan kalau sampai terjadi hal demikian bukankah kita akan habis semuanya baiklah kalau begitu. Sekarang, Pertanyaanku yang terakhir, apa sebab kau terus mengikuti jejakku? Kau tak usah tahu. Haha, jikalau kau tidak memberi penjelasannya, ini suatu tanda bahwa kau suka kepada Tung Suhuku yang perintahkan aku mengikuti kau, mengapa dia perintahkan kau mengikuti aku? Entahlah, kalau kau kembali ke rumah penjara, boleh kau tanyakan sendiri kepada Suhuku. Bagaimana kalau aku tidak mau ikut pulang? Itu aku berkata akan ikat dan seret. Kau baik, kau cobalah, cis! Aku hanya main-main denganmu. Bolehkah kau jangan berlaku demikian? Haha, tiba di satu kota, mereka menginap satu malam. Di hari kedua, pagi-pagi sekali, mereka sudah melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Samsi.